Ramana Agridaya. Selamat datang di Faculty Talks bersama Fakultas Peternakan. Sebelumnya perkenalkan saya Konita Rahma, biasa dipanggil Konita, dari IPB 56. Kali ini kita akan berbincang asik, mengetahui lebih dalam tentang Fakultas Peternakan di IPB, ditemani sama kakak-kakak kece yang pasti cantik, ganteng, berprestasi. Kita langsung aja perkenalannya ya. Silakan kakak, perkenalkannya kak, nama, fakultas, departemen, angkatan. Hai, perkenalkan, nama saya Kinanti Bening Asih. Saya dari departemen IPTP, jurusannya teknologi hasil ternak, angkatan 54. Oke, halo teman-teman Laksamana Agridaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Permana, biasa dipanggil Dimas, dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, untuk jurusannya Teknologi Produksi Ternak, Angkatan 54. Kak Bening, Bang Dimas, Iya. Angkatan 54, beda 54. 2 tahun ya. Seangkatan kita, sama Bening. Oh iya, benar. Oke. Kan beda nih angkatannya, jadi kesibukan sekarang, kesibukan kegiatan yang sekarang kakak lakuin apa aja sih kak? Nah kan kita angkatan 54 nih, udah mau tingkat akhir kan, kita di sini sih lagi sibuk KKN, karena kebetulan KKN-nya juga kan online, jadi banyak banget yang harus diadaptasikan yang baru. Kesibukan lainnya sih kebetulan kemarin alhamdulillah sedang melaksanakan lomba Pekan Kreativitas Mahasiswa yang didanai IPB, terus juga buat social project dari Paragon Scholarship, dan kurang lebih sisanya sih bantu-bantu bisnis orang tua aja. Nah benar, sebelum makin jauh nih ya, ternyata mereka tuh selain cantik, modal tampang, dan mereka berbakat. Kak Bening ini adalah mahasiswa berprestasi, perwakilan dari Fakultas Peternakan. Dan yang sebelahnya nih yang manis-manis, yaitu adalah Ketua Himaproter di Departemen IPTP. Lanjut, Bang Dimas, gimana kesibukannya? Kalau kesibukan secara akademis sih, kita karena seangkatan sama Bening, sama ya, masih ada KKN dalam sebulan terakhir ya, kemungkinan nanti berakhir di pertengahan Agustus. Ya, untuk KKN ini sebenarnya cukup dibilang melelahkan ya, lumayan, karena kegiatannya termasuk benar-benar baru ya, karena kita harus mengadaptasi protokol-protokol yang ada. Apalagi kegiatannya online, dan kita juga tetap harus bisa menyampaikan pesan dan mungkin ilmu kepada masyarakat gitu. Jadi itulah tantangan untuk KKN sekarang. Terus untuk kegiatan lain ya, kebetulan saya sendiri diamanai menjadi ketua himpunan mahasiswa di Departemen IPTP atau biasa disebut Himaproter. Jadi untuk mengisi liburan ini tentunya masih menjalankan program-program kerja, walaupun memang kita nggak bertemu langsung sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ya doain aja supaya program-programnya bisa tetap lancar walaupun ya kita nggak bertemu langsung. Untuk saat ini itu sama ya, mungkin karena banyak waktu di rumah, untuk saya sendiri sih coba-coba pelihara-pelihara hewan-hewan lah, karena biar favet banget gitu. Apa tuh? Kebetulan saya pelihara burung-burungan. Jadi kita cobalah supaya belajar beternak burung. Baik, burung, oke. Jadi grogi kayak gini, soalnya kapan lagi bisa ngobrol sama Ketua Himaproter, punten Bang ya. Silakan. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi banyak banget kan yang sebenarnya teman-teman, termasuk aku sebenarnya, gak tahu sejarah apa sih Fakultas Peternakan di IPB ini. Dengar-dengar kan Fakultas Peternakan di IPB, fakultas terbaik gak sih kak? Iya kan? Fakultas harusnya peternakan terbaik di Indonesia. Nah sejarahnya tuh boleh diceritain gak sih kak ke teman-teman kita nih yang 57? Gimana kak sejarahnya? Siapa? Dari saya aja ya? Boleh. Nanti ditambahin nama Bening. Jadi kalau pertama berdiri, jadi FAPET ini ya, tentang FAPET aja lah kita jelasin biar singkat. Jadi FAPET ini salah satu fakultas pertama di IPB ini berdiri pada tahun 63. Jadi ada 5 fakultas kan, Fakultas Pertanian, Kedokteran Hewan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan. Nah jadi 5 fakultas itu menjadi 5 fakultas awal di IPB, termasuk Fakultas Peternakan. Pada awal berdirinya sih Fakultas Peternakan ini mengalami beberapa banyak perkembangan ya. Dulu tuh sebenarnya ada
selain di ilmu produksi ada juga ilmu nutrisi, terus ada juga di bagian sosial ekonomi. Namun seiring berkembangnya IPB ini, akhirnya untuk yang sosek sudah tidak ada lagi karena telah muncul lagi fakultas yang ekonomi manajemen. Jadi ilmunya ada di FEM, ada di FEMA, kayak gitu. Jadi untuk sekarang banget ini kita cuma ada dua departemen. Jadi di departemen IPTP, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, untuk jurusannya dua, ada teknologi hasil ternak, nih Kak Bening teknologi hasil ternak, sama saya di teknologi produksi ternak. Terus satu lagi departemen INTP, Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Nah, dari awalnya sendiri kan sebelumnya mungkin adik-adik mahasiswa baru juga udah tahu ya kalau misalnya IPB itu pecahan dari UI. Nah, waktu IPB memisahkan diri dari UI ini, Fakultas Peternakan sendiri itu sebelumnya waktu masih bareng dengan Universitas Indonesia, Fakultas Peternakan sendiri itu di bawah Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi awalnya Fakultas Peternakan ini ada di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dan Perikanan. Jadi dulu tuh yang ABC, Fakultas Kedokteran Hewan, Peternakan sama Perikanan ini nyatu, kayak gitu. BCD ya? Iya, BCD. Salah tadi. Iya, berarti Fakultas Peternakan itu berarti salah satu fakultas pertama di IPB. Iya. Oh, udah tua ya. Bahkan salah satu fakultas peternakan pertama di Indonesia. Jadi salah satu pionir lah buat berdirinya fakultas-fakultas peternakan lain di universitas yang ada di Indonesia gitu. Lantas fasilitas-fasilitasnya sudah memenuhi ya? Iya. Insyaallah sudah. Insyaallah labnya sudah bagus lah. Cukup lengkap. Apalagi kandangnya ya. Iya betul betul. Kandang ada gitu ya di sana. Ada. Ada. Dari yang besar sampai yang kecil ada. Oke. Nah, kan tadi abang sama kakak bilang ada dua departemen ya, IPTP, INTP. Nah, aku waktu yang pas masuk Fakultas Peternakan awalnya juga masih ngambang apa sih beda-bedanya IPTP, INTP tuh. Bisa deskripsiin nggak bang masing-masing kak? Jadi IPTP nih, Bening nih. Oh iya, jadi kalau misalnya IPTP secara singkatnya kita belajar di sini tuh tentang produksi dan teknologi peternakan. Jadi produksi itu gimana kita membudidaya sih, lebih ke cara budidaya ternaknya, dan setelah itu hasilnya teknologinya seperti apa, kayak gitu. Dan kurang lebih kayak perawatan dan hasilnya. Sedangkan kalau nutrisi sendiri kurang lebih pakan, nutrisi untuk hewan ternaknya itu. Dan di nutrisi juga nggak cuma ternak yang biasanya diambil dagingnya sih, kayak nutrisi juga kadang belajar tentang hewan-hewan, nutrisi hewan-hewan lain. Jadi yang non ternak juga kadang mereka mempelajari juga gitu. Oke. Gitu deh. Ada tambahan dari Bang Jadi Dimas? Mungkin dari INTP sendiri ya, menurut saya sendiri sih ini salah satu jurusan paling keren ya. Kenapa? Betul. Soalnya gizi hewan aja kita peduliin gitu di INTP itu. Maksudnya, jadi anak-anak INTP ini kan disebutnya juga nutrisionis ya. Jadi mereka itu tahu kebutuhan si hewan itu apa sih. Jadi mereka itu bisa mempersiapkan menu makanan, tanda kutip, untuk si hewan agar mungkin produksinya lebih baik, anaknya banyak. Jadi kan nanti kembali lagi ke anak IPTP nanti yang budidaya. Jadi kita itu sebenarnya di sini tuh ya, mau anak INTP mau anak IPTP, kita sama-sama nanti bakalan jadi sarjananya, sama sarjana peternakan. Jadi benar-benar ilmu yang kita dapetin di fakultas ini benar-benar ya kita harus saling hubung-hubungkan gitu, karena ketika kita tidak bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya, kemungkinan bakal ada serpihan-serpihan yang kurang gitu. Jadi kita di sini benar-benar harus ya bisa lah bareng-bareng belajarnya. Bisa pasti. Sama ini, aku kan juga baru masuk ke departemen, sebelumnya di PPKU kan. Iya benar. Apalagi adik-adik juga banyak yang belum tahu bocoran-bocoran ini dong kak, mata kuliah apa aja tuh. Sama biasanya praktikum-praktikum di peternakan tuh beda ya. Biasanya pakai ada yang tulis tangan, ada yang coba kak, boleh bocorin kak. Kalau misalnya mata kuliah sendiri tergantung, mirip-mirip sih sama judul jurusannya kayak gitu. Kalau misalnya aku kan dari teknologi hasil ternak,
Jadi di sini kita banyak ngolah hasil ternak. Biasanya mata kuliahnya itu ada teknologi inovasi susu, teknologi inovasi daging. Tapi dari THT sendiri, kan kita ngolah hasil ternak. Jadi hasil ternak secara keseluruhan tuh nggak cuma jadi pangan. Kita juga ngolah jadi kosmetik, dan kita juga ngolah jadi wall itu jadi benang, kayak jadi gitu. Jadi kosmetik juga bisa. Dan kebetulan insya Allah penelitian aku nanti di hasil ternak itu jadi salah satu kosmetik, kayak gitu. Jadi peternakannya walaupun namanya peternakan, tapi luas banget ternyata, luas kayak gitu. Terus kalau dari produksi sendiri, biasanya gimana? Kalau mata kuliah, jadi kan tadi hasil ternak ya, kalau produksi sendiri itu karena judulnya aja udah produksi, biasanya awal-awalan mata kuliahnya itu ada judulnya produksi. Jadi contohnya produksi ternak ruminansia besar, produksi ternak ruminansia kecil, produksi satwa harapan, produksi ternak babi dan kuda, kayak gitu-gitu. Jadi itu secara umumnya. Dan tapi kita juga tetap belajar nanti mata kuliah dari Departemen INTP juga tentang pakannya, karena yang tadi seperti yang udah dibilang, kita di sini nggak bisa belajar tentang IPTP doang, tapi kita juga harus belajar di tetangga kita, bahkan saudara kita INTP gitu. Nah, untuk INTP sendiri belajarnya karena judulnya nutrisi, biasanya mata kuliahnya diawali dengan kata nutrisi. Iya, benar. Nutrisi ternak perah, nutrisi ternak kerja, nutrisi aneka ternak, kayak gitu. Jadi biasanya ada judul-judul ciri khas dari setiap jurusan. Dan menurut saya sih yang paling seru sih ada mata kuliah rancok yang ujiannya 5 jam. Nanti kalian bakal apa merasakan. Itu? 5 jam. Ujiannya 5 jam. Enggak kebayang gimana. Iya, itu salah satu yang paling mengesankan sih di IPTP. Kalau di INTP itu ujiannya tetap seperti biasa 2 jam. Jadi kalau di IPTP untuk mata kuliah rancop atau rancangan percobaan itu kita ujiannya manual. Jadi benar-benar 5 jam di dalam kelas, boleh bawa bekal, boleh bawa minum. Boleh sholat dulu, lanjut lagi ngerjain soal. Itu ujian ya? Ujian 5 jam. Segitu ujian? Boleh bawa buku itu, segitu boleh bawa buku. Berarti gampang dong harusnya? Harusnya. Harusnya, harusnya gampang. Tapi nanti, ya seru lah pokoknya. Oh, itu paling mengesankan. Sabar ini. Nah gitu ya. Menarik banget, saking luasnya sampai kosmetik. Iya. Bisa, jadi adik-adik gak usah takut di peternakan gak bisa jadi gak apa-apa. Gak ada yang perlu ditakutin. Orangnya keren-keren banget loh. Karena ini yang pastinya menarik banget, coba bisa sebutin gak kak fakta-fakta ini. Oke, kita bicarain tentang yang seru-seru aja ya kak ya sekarang. Boleh sebutin gak nih kak fakta-fakta unik nih di Fakultas Peternakan? Iya, fakta unik ya. Fakta unik. Jadi di FAPET ini kita punya lab laboratorium lapang yang luas banget, ya nggak sih? Luas luasnya banget. Berapa? 169 hektar. Itu padang rumput yang isinya sapi-sapi, domba-domba yang kalau siang hari itu dilepasin. Itu jadi lab. Cari makan sendiri. Lab. Itu laboratorium lapang, disebutnya laboratorium lapang. Kandang-kandangnya tuh. Itu isinya apa aja sih? Sebesar itu isinya? Ya, di sana ada sapi, ada domba, ada tanaman-tanaman pakan, kayak gitu. Waktu itu ada binatang ini nggak sih yang pas zaman aku MPKMB, pas lagi faculty day, suruh makan ulat Hongkong. Oh, ulat Hongkong. Ada nggak? Ulat Hongkong sih adanya di sini. Kandang belakang sih, karena kan dia nggak begitu butuh tempat yang besar ya. Oh, jadi ada dua? Iya, ada dua. Jadi di IPB, ya? Laboratorium lapang yang di belakang, dan ada laboratorium di luar juga, laboratorium lapang di luar. Biasanya itu juga dipakai sama anak-anak FAPET untuk orientasi ya, masih orientasi. Ya. Jadi di sana kita bisa nginep dan kayak makrab gitu sih. Seru banget. Ada wismanya juga. Serius? Penasaran. Dulu sih ada rusanya. Oh iya? Iya. Jadi yang di sana benar-benar tempat refreshing sekaligus belajar lah. 11-12 kayak safari gitu ya? Safari. Benar-benar. Oh, cuman di sini. Keren banget, keren. Terus gratis ya? Gratis, iya. Punya fakultas sendiri. Terus kita juga punya rumah potong hewan sendiri ya. Rumah potong hewan sendiri. Terus kita punya inovasi yang terkenal banget, ayam IPBD 1. Kalau pernah dengar, pasti pernah dengar sih. Viral banget, apalagi di Twitter. Viral banget, tau nggak? Iya. Langsung search sekarang. Sekarang pokoknya coba. Harus dicari ya jurnal-jurnalnya, bisa buat inspirasi juga tuh buat belajar. Iya. Dan kita kayak paling
semangat ya kalau supporteran. Supporteran bener. Jadi kalau di IPB itu kan mungkin nanti kalian bakal ngerasain ada yang namanya OMI. Nah, FAPET sendiri ini walaupun kita cuma dua departemen yang relatif sedikit dibanding fakultas lain. Tapi kita alhamdulillah selalu dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi supporter terbaik. Nah, benar. Gitu. Ahoy mania. Ahoy mania. Gitu. Mantap. Jadi pokoknya karena kita ini karena sedikit mungkin ya, jadi kita dekat satu sama lain gitu. Dan kita juga budaya senyum salam sapanya tuh kuat banget. Kuat banget. Jadi kita sama satu FAPET, kita sama Mbak Kantin juga senyum, sama ibu-ibu yang suka bersih-bersih juga kita senyum permisi gitu kalau lewat, sama kakak kelas, sama dosen juga itu senyum tuh udah harus banget ya, udah biasa keseharian banget. Kita senyum. Waktu aku pembukaan IAC itu ada supporteran dan emang yang paling wah itu ahoy mania. Iya emang keren banget supporter FAPET. Itu benar-benar penghilang apa namanya stres, penat, penat walaupun apalagi departemennya cuma dua. Dan FAPET sendiri kewirausahaannya bagus banget karena kemarin tahun lalu ya kita menang KBMI itu kayak kompetisi bisnis gitu. Serius? Dan itu pemenangnya dari FAPET. Padahal bisnis ya? Iya, padahal bisnis dan pesaingnya juga keren-keren. Jadi kayak FAPET itu emang kewirausahaannya bagus banget. Makanya FAPET tuh keren deh, semuanya luas banget. Luas banget. Kalau kalian mikir FAPET cuma kotor-kotoran di kandang, salah banget. Salah banget. Aku juga pas masuk semester 2 nih interdep, keren banget. Nggak salah gitu ya masuk sini. Iya, emang terkenal tuh FAPET tuh orang bisnis-bisnisnya pada berjalan ya. Oke. Nah terus ini nih yang paling seru nih, keseharian-keseharian di FAPET. Keseharian. Kalau saya sendiri ya dari pagi-pagi kita kuliah tuh di FAPET, mungkin ini bagi fakultas lain ada yang tidak menjalankan ya. Kita tuh kuliah setiap hari jam 7 pagi. Jadi kalau fakultas lain tuh ada yang jam 8, jam 9, tapi kalau FAPET itu rata-rata bahkan hampir setiap hari itu jam 7 pagi. Jadi anak FAPET bisa dibilang rajin-rajin lah gitu. Terus kalau siang hari praktikum, kita praktikum, kita ke kandang. Terus sorenya biasanya anak-anaknya aktif juga di organisasi. Jadi kebayang betul, dalam seharian itu kita pagi sore kuliah, malamnya sore sampai malam organisasi, paginya lagi kuliah lagi. Gitu aja kita siklus hidup kita kalau di FAPET. Dan di FAPET mungkin ada. Iya, dan di FAPET itu praktikumnya juga ada yang ke kandang, ada yang di lab juga. Nah, uniknya ini nih, kita tuh bisa praktikum ke kandang siangnya, terus nanti sorenya kita masuk kelas lagi. Jadi kita harus pinter-pinter gimana supaya nggak bau. Karena, bukan karena kotornya sih, tapi emang karena hewannya itu sendiri kan baunya beda gitu. Jadi kita kadang bawa baju ganti, bawa baju lapang. Jadi nanti waktu mau ke kandang kita pakai baju lapang dulu, pakai sepatu boots, terus biar nanti waktu kuliah kita udah nggak bau lah gitu. Jadi konsentrasinya bisa konsentrasi belajar lagi kayak gitu. Terus kita juga ada piket kandang ya. Dan semua jurusan di FAPET itu dapat yang namanya piket kandang. Dan itu kalau misalnya dapat piket pagi, itu benar-benar pagi banget. Kita harus setengah 6 udah ada di kandang. Setengah 6 di kandang. Setengah 6 udah ada di kandang. Iya, kalau kita telat 1 menit kita harus ganti 2 kali piket. Ya Allah. Jadi harus disiplin banget ya disiplin anak FAPET banget. Karena kita ngerawat ternak, kalau misalnya kitanya nggak disiplin ternaknya bisa mati kan kayak gitu. Iya, jadi secara tidak langsung itu memang melatih apa namanya kedisiplinan pribadi. Iya benar. Itu sampai jam berapa tuh piket kandang tuh? Piket kandang biasanya sampai setengah 7. Terus 7 apa Kak? Setengah 7 pagi. Jadi dari setengah 6 pagi sampai setengah 7 pagi, terus kita beres-beres, terus malam langsung jam 7 pagi kita udah harus ada di kelas. Harus ganteng dan cantik lagi gitu, setelah kotor-kotoran subuh-subuh. Iya, bener. Jadi ngelatih kecepatan, kecepatan, semua sepaket di sini. Iya, terus nggak di kandang juga, di lab, nggak di kandang doang, di lab juga kita bisa praktikum sampai malam. Karena nungguin, kadang kan kita kayak analisis kadar air dan lain-lain gitu, kita harus nungguin ovennya, kita harus nungguin alatnya. Seru, jadi seru. Bisa sampai lewat maghrib juga kita tungguin di lab. Tapi itu seru banget sih pengalaman. Mungkin itu kelamaan di lab karena keasikan kali ya. Iya, bisa jadi juga. Aku jadi penasaran. Oke, terus ini nih yang menarik. Coba Kak bisa sebutin life hack yang di FAPET ini enggak? Apa aja tuh? Biarin maaf. Biarin biar kita kalau di FAPET
nilainya tetap bagus gitu ya, dan hidupnya enak lah ya di Vapet gitu. Tips-tipsnya nih. Paling kalau dari aku sih, kita kalau istirahat itu kita ngerjain laporan. Jadi supaya waktu kita pulang kuliah tuh kita udah bisa ngerjain hal-hal yang kayak organisasi, kayak yang Dimas sebutin, kayak gitu sih. Kalau dari Dimas sendiri, salah satu life hack-nya, kita tadi benar kata Bening, kalau ke kandang kita bawa baju ganti. Terus iya benar. Karena di sini ada masjid yang enak banget, Masjid Al-Huriyah. Nah, itu biasanya kita bisa mandi di sana. Karena di sana ada kamar mandi yang airnya seger banget. Jadi kita setelah kotoran di kandang, sebelum masuk kelas kita bisa bersih-bersih di sana. Jadi kembali fresh lagi gitu di kelas. Terus life hack-nya, kalau saran saya sih, kalian lebih enak kalau kemana-mana bawa tas isinya laporan. Jadi sekiranya ada waktu senggang atau lagi langsung nungguin kerjain seseorang, gitu kita sambil ya tulis aja gitu. Ya walaupun satu baris dua baris, karena biasanya kita nulisnya berlembar-lembar, jadi ya sebisa mungkin memanfaatkan waktu itu. Ya life hack atau enggak bisa dibilang kerajinan. Tapi emang kalau kita enggak cicil ya bisa apa keteter. Namanya bisa keteteran. Iya. Nah, ini nih aku penasaran banget, boleh nih sebutin 5 secara singkat nih, 5 spot yang favorit di Vapet menurut Kak Dima sama Kak Bening. 5-5-nya apa aja biasanya nih? Bening dulu deh. Okay, boleh. Yang pertama biasanya pasti semua anak Vapet juga seneng ya ke Perpus gitu. Iya. Karena adem dan nyaman banget emang ngerjain tugas di sana dan bisa ngecas. Terus di depan sekret, di depan sekret juga kita biasanya rame kan ngumpul, banyak yang ngerjain tugas. Di kantin di dekat kantin tuh ada aula gitu yang bisa buat ngumpul juga sih, ngumpul terus ngerjain tugas. Dan kalau misalnya aku sendiri itu biasanya aku sama teman-teman suka ngumpul di lab, karena lab di Vapet tuh banyak dan gede. Jadi kalau misalnya lagi kosong, kita suka langsung ngumpul di sana istirahat ya. Dan di sana tuh lengkap, ada kompor, ada apa, jadi kita bisa masak di sana juga, istirahat sambil masak, sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kayak rumah ya. Iya, kayak rumah, enak banget. Kak Dimas? Terus spot yang paling enak kalau menurut saya salah satunya di kandang B. Karena di situ kita ada ternak-ternak yang lucu-lucu, kelinci, domba. Jadi kita sambil istirahat, sambil makan siang di sana, bisa bawa bekal gitu. Kita sambil kayak piknik-piknik kecil-kecilan, bisa makan di depan kandang kelinci gitu, sambil lihat-lihat kelinci. Itu kalau saya pribadi sih seneng aja di sana. Ya. Terus kantin Vapet juga menu-menunya enak-enak. Sama di depan sekretariat organisasi mahasiswa. Karena di situ bisa kencas, bisa ngobrol-ngobrol sama teman sambil nunggu kelas berikutnya. Benar-benar penasaran banget nih aku, Kak ya. Nih. Dikit lagi nih ya, Kak. Kita bahas yang lebih agak serius deh ya. Aku pengen nanya potensi besar di Fakultas Peternakan ini apa, biar teman-teman 57 tahu potensi-potensi kita kalau masuk sini tuh apa aja, Kak? Dari Dimas. Sama aku unggulan deh, boleh. Potensi ya, kalau dibilang potensi, pertama kalau mungkin dari saingan sendiri, nggak semua orang melirik peternakan. Sedangkan kalian sudah berhasil masuk ke Fakultas Peternakan, itu potensi banget. Jadi ibaratnya kalianlah orang-orang yang terpilih bisa ada di sini. Terus potensi lainnya itu, karena mungkin sedikit orangnya, sedangkan peternakan ini dibutuhin hampir setiap hari oleh semua umat manusia. Betul. Karena benar. Salah satu yang paling kalian harus ingat, kalian kalau di meja makan ibaratnya nggak ada daging, itu bisa dibilang tidak mewah ataupun tidak semewah ada daging sapi gitu kalau di meja makan. Dan memang kebutuhan akan protein hewani itu selalu dibutuhkan oleh manusia gitu. Pasti. Jadi itu potensinya sih. Terus kalau untuk bidang pekerjaan ya, jadi pekerjaannya luas banget, nggak cuma di peternakan, bisa juga di on farmnya ataupun di off farm seperti di kantor-kantornya kayak gitu. Dan juga ada beberapa alumni yang menjadi jurnalis, bahkan ada yang jadi direktur bank, jadi CEO startup. Jadi memang di sini tuh selain belajar tentang keilmuan tentang peternakan, karena di sini di Vapet juga benar-benar banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang melatih soft skill gitu. Jadi anak-anak Vapet ini yang gak cuma belajar tentang itu, jadi ketika nanti lulus sangat
fleksibel sekali ilmunya. Iya, benar. Jadi kayak ada tiga bidang besar ya kalau di FAPET. Kita bisa jadi akademisi atau peneliti, terus kita kewirausahaan, karena kan kita emang setiap mata kuliah biasanya di FAPET tuh pasti dibumbui kewirausahaan gitu. Nanti kita disuruh buat bisnis tentang mata kuliah itu. Terus juga pemerintahan sih, kayak pemerintahan juga dari FAPET bisa banget masuk kayak ke Kementerian Pertanian kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah di FAPET itu udah tenang banget ya, kita bisa tinggal asah kemampuan kita, terus kita pilih mau di jalur yang mana kayak gitu. Wow, wow banget. Selain buat adik-adik 57, untuk aku juga semakin yakin, semakin bangga di Fakultas Peternakan ini. Karena kenapa di FAPET IPB itu satu-satunya yang jurusannya ada tiga gitu kan. Ada nutrisi yang menghususkan nutrisi sendiri, hasil sendiri, dan produksi sendiri. Karena kalau di universitas lain, biasanya di peternakan ya udah peternakan satu, doang dua. Gitu. Pantes jadi yang terbaik di Indonesia ya. Iya, benar. Jadi semua tuh udah satu komplit di sini. Bener-bener gak usah ragu lagi. Gak usah ragu lagi. Kerjasamanya pun banyak banget. Bener-bener. Dari iya. dalam negeri, atau dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kalian mau ke luar negeri, di FAPET bisa dibilang gampang lah. Iya. Oke. Jadi teman-teman 57 Laksamana Agridaya nggak usah ragu lagi, nggak usah ada yang kecewa atau apa. Kalian udah masuk ke fakultas yang cocok, yang terbaik, yang pas untuk masa depan kita semua. Bener. Iya. Cuman karena ini saking serunya, kita nggak kerasa udah habis waktunya, Kak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Fakultas Peternakan. Kalau misalnya mau penasaran nih, langsung bisa ketemu ini, langsung aja main ke Fakultas Peternakan. Nah, sebelum kita tutup bincang-bincang ini, Kak, ada jargon yang terkenal banget itu loh, yang Fakultas Peternakan. Ada. Nanti kita jargonnya tuh ahoy. Kalau kita bilang ahoy satu kali, kita jawab ahoy tiga kali. Kalau kita bilang ahoy tiga kali, jawabnya ahoy satu kali. Boleh dicoba. Sambil tangannya. Tangannya biasanya kita dikepal gini. Oh gini. Supaya semangat. Betul. Kita coba ya teman-teman ya. Yuk. Ahoy. 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 Itu biasanya kalau ramean lebih keren lagi tuh. Pasti langsung ngegelegar gitulah. Iya. Terima kasih banyak untuk Bang Dimas, pasti yang lagi sibuk, dan Kak Bening yang keren, super cantik. Dia udah menyempatkan waktunya kesini, dan semoga bermanfaat. Dan semangat terus untuk KKN-nya, semoga cepat lulus. Amin. Doakan juga kita tingkat akhir mau penelitian. Oke. Nah, jadi cukup sekian bincang-bincang asiknya bersama Fakultas Peternakan. Terima kasih, dah.